baru saja ngecek secara langsung terkait dengan pengamanan perayaan tahun baru 2020 di seluruh wilayah Indonesia. Dan saya berikan motivasi kepada seluruh aparat keamanan Polri, TNI untuk bekerja secara humanis dan sesuai dengan SOP maupun protap, sehingga perayaan menjelang tahun baru 2020 dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia dalam situasi yang berbahagia dan didasari oleh situasi keamanan yang baik. Sehingga diharapkan perayaan jelang tahun baru 2020 semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar. Dan motivasi itu terus saya sampaikan kepada seluruh aparat di lapangan, dan mudah-mudahan dengan apa yang saya lihat di seluruh wilayah TNI dan Polri terus melaksanakan apa yang saya perintahkan dengan baik, dan insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih, dan saya mohon doanya kepada seluruh rekan-rekan media supaya perayaan menjelang tahun baru 2020 ini semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar dan tanpa gangguan suatu apapun. Terima kasih dan mohon doanya.